peristiwa yang istimewa yang terjadi di bulan Syaban adalah yang pertama, tahwilul qiblah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memindahkan, memerintahkan kepada Rasulullah SAW memindahkan yang asalnya dari Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram atau Ka'bah, yang mana di situ para sahabat Rasulullah SAW menghadapnya kepada Baitul Maqdis selama 17 bulan 3 hari. Kemudian Rasulullah khalwat tirakat sehingga turunlah ayat awalun wajhaka syatr al-Masjidil Haram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk pindah menghadap kepada Masjidil Haram atau Ka'bah yang kita ketahui. Yang kedua adalah bagaimana disebutkan dalam kitab Tuhfatul Ikhwan oleh Al-Imam Ibnu Abi Shaib Al-Yamani, beliau mengatakan di antara keistimewaan di bulan ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang salawat, yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau kita ceritakan tentang fadilah salawat, tidak ada habis habisnya. Saya ceritakan satu cerita. Bahwasanya ada seorang imam, Al-Imam Ibnu Abdul Hakam, beliau ra'aitu fil manami asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, aku pernah bermimpi berjumpa dengan Imam Syafi'i. Maka aku bertanya kepada Imam Syafi'i, ma fa'alallahu bika? Apa yang telah Allah berikan kepadamu ketika engkau meninggal dunia di alam sana? Maka Imam Syafi'i mengatakan, na'amani wa ghafarani. Imam Syafi'i mengatakan, aku diberikan keistimewaan oleh Allah dua. Yang pertama, Allah berikan kepadaku nikmat di alam kubur, di syurga, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepadaku. Maka Imam Syafi'i ditanya, bima hilta hadhihi manzilah? Dengan apa kau mendapatkan keadaan seperti itu? Maka Imam Syafi'i mengatakan, berkatan aku ketika aku mengarah kitab risalah di situ aku bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Imam Syafi'i mengarah kitab risalah, beliau cantumkan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lafadznya adalah wa sallallahu ala Muhammadin adada ma zakarahu dzakirun wa adada ma ghafala an dzikrihi al-ghafilun. Bagaimana Imam Syafi'i mendapatkan dua kenikmatan, dua keistimewaan dari Allah, kenikmatan dan ampunan, berkat menulis shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi shalawat itu ada di dalam hati kita. Maka selama solawat ada di dalam hati kita, insya Allah para malaikat akan senantiasa mintakan ampunan untuk kita sampai yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Cerita berikutnya, bagaimana Sultanul Ulama Al Hadir Salif bin Abdullah Asy-Syafi'i, beliau bercerita, ceritakan suatu riwayat bahwasanya pernah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang masuk ke dalam tanarur, yaitu tempat pembikinan roti atau tempat penggorengan roti. Ada seseorang yang masuk ke dalam api tersebut. Lalu para sahabat mengabarkan kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, ada fulan masuk ke dalam bara api." Rasulullah tanya kembali kepada para sahabat, apa yang terjadi pada dia? Hai Rasulullah, istimewa sekali, orang tersebut tidak sedikit pun kulitnya terbakar melayang. Maka Rasulullah mengatakan, sebabnya berkat dia di dunia membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan keistiqomahan kita membaca salawat ini, tidak lain ketika kita meninggal dunia, Allah jauhkan daripada api neraka, Allah jauhkan daripada mati su'ul khatimah, Allah jauhkan daripada siksa kubur, siksa
api neraka dan lain sebagainya. Semoga akhir hayat kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga penutupan ini bukan penutupan terakhir untuk kita semua. Kita doakan semoga para guru kita, para alim ulama, para habaib sesuai panjenengan mugi diberikan umur panjang, barokah, umur ikam manfaat. Dan semoga ketika kita masuk bulan Ramadan, kita diberikan taufik kekuatan untuk beribadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.